Apa saja yang dihasilkan oleh petani? Episode 69 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya, apa kalian ingat hari ini hari apa? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, betul. Sekarang kita sebutkan nama-nama bulan dengan suara keras ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman, pagi ini aku dan kakak membantu menyiram sayur-sayuran yang ditanam ibu. Di ladang ini ada beberapa jenis sayuran loh. Benar kan, Kak? Iya, ada kol, wortel, dan tomat. Ada juga buah-buahan seperti rambutan dan pisang. Meskipun tidak banyak jenisnya, tapi hasil ini bisa disebut juga sebagai hasil pertanian. Karena ada sayuran dan buah-buahan seperti yang biasa ditanam petani. Kita sudah memetik sayuran untuk dimasak nanti. Sekarang kita cuci tangan dulu ya. Iya, Kak. Kak, temani aku baca cerita dong. Boleh, tapi kita berdoa dulu ya. Baik, Kak. Teman-teman, berdoanya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, aku dan kakak akan bergantian membaca cerita yang berjudul Macam-Macam Pertanian. Aku mulai ya membacanya. Macam-macam pertanian. Halo, pernahkah kalian berpikir dari mana bahan makanan seperti beras, sayur, dan buah-buahan berasal? Ya, dari pertanian. Ada beberapa jenis pertanian yang ada di Indonesia. Beberapa jenis pertanian antara lain adalah pertanian yang dihasilkan oleh petani padi, petani sayur, dan petani buah. Para petani padi bekerja di sawah, di lahan yang basah, dan digenangi air. Mereka membajak sawah dan menanam benih padi. Saat padi besar dan menguning, mereka memanen padi tersebut. Petani sayur dan buah bekerja di kebun.
Mereka bekerja di lahan kering, tidak digenangi air seperti sawah. Petani sayur dan buah menanam benih tanaman mereka, merawatnya sampai siap dipanen. Setelah itu, mereka menjualnya di pasar. Para petani membantu kita untuk mendapatkan makanan. Tanpa mereka, kita akan sulit mendapat bahan makanan sehari-hari. Selesai deh membacanya. Wah, ceritanya menarik ya. Sekarang kakak punya pertanyaan. Baik kak, aku dan teman-teman akan menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama. Pertanian apa saja yang diceritakan pada macam-macam pertanian? Aku tahu, ada pertanian yang dihasilkan oleh petani padi. Pertanian sayur yang dihasilkan petani sayur. Oh iya, ada juga pertanian buah yang dihasilkan oleh petani buah. Wah, jawabanmu dan teman-teman benar. Hore! Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan petani sebelum menanam benih padi? Sebelum menanam benih padi, biasanya petani... Teman-teman, menurut kalian, apa yang dilakukan petani sebelum menanam benih padi? Oh, benar juga. Para petani membajak sawah terlebih dahulu. Tapi, jawabannya betul atau tidak, Kak? 2 jempol untuk kamu dan teman-teman di rumah. Hore! Jawaban kita betul lagi, teman-teman. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dilakukan petani setelah panen? Setelah panen, apa ya? Teman-teman, apa kalian tahu jawabannya? Benar juga. Sudah pasti mereka menjual hasil panen mereka di pasar. Betul kan, Kak? Betul tidak ya? Ih, kakak, jangan bercanda dong. Jawabannya betul apa tidak? Iya, jawabannya memang betul kok. Kita ke pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Mengapa petani sayur tidak perlu banyak air seperti petani padi? Kenapa ya? Teman-teman, ingat tidak karena apa? Oh iya, karena petani sayur bekerjanya di lahan kering, tidak digenangi air seperti di sawah. Wah, kamu dan teman-teman yang ada di rumah pintar deh. Semua pertanyaan dijawab dengan benar. Teman-teman, kalian bisa menceritakan kembali cerita berjudul Macam-Macam Pertanian kepada orang tua kalian ya. Lakukan dengan percaya diri dan santun ya. Sepertinya buah rambutan di kebun kita mulai banyak yang matang. Kak, kita ambil rambutannya yuk. Loh, yang kemarin kamu ambil kan belum habis. Masih ada di dapur. Eh, benar juga. Aku lupa, Kak. Kamu tunggu di sini. Kakak ambilkan dulu ya.
Teman-teman, sambil menunggu kakak, aku akan mengerjakan tugas melengkapi kata dari cerita tadi. Kita kerjakan sama-sama ya. Pilih suku kata A, di, wah, atau ni untuk melengkapi kata dari gambar yang ada. Sekarang, kita lihat gambar yang pertama ya. Siapakah yang sedang mencangkul di sawah? Dia adalah peta titik-titik. Kata apakah yang tepat untuk melengkapinya? Apakah peta A, peta D, peta wah, atau petani? Iya, benar. Jawabannya adalah petani. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada kata pa, titik-titik. Apakah pa'a, padi, pawah, atau pani? Ya, yang benar adalah padi. Gambar selanjutnya, ada pepaya, pisang, apel, dan jeruk. Kata apakah yang tepat untuk melengkapi kata bu? Apakah bu A, bu D, buah, atau buni? Iya, yang benar adalah bu A. Dibacanya buah. Nah, berikutnya ada gambar hamparan luas padi. Kata apakah yang tepat untuk melengkapi kata sa? Apakah sa'a, sa'di, sawah, atau sani? Iya, betul. Kata yang tepat adalah wah, menjadi kata sawah. Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugas ya. Teman-teman, coba lihat. Di atas meja ada banyak kue. Tadi, kakak membelinya dari penjual kue yang sering lewat depan rumah. Ada kue talam, ada juga arem-arem. Wah, kalau lihat arem-arem, aku jadi ingat Amel, temanku. Teman-teman, ayo kita bantu Amel menghitung berapa banyak arem-arem yang bisa didapat dengan uang miliknya. Harga sebuah kue arem-arem Rp400. Uang Amel ada Rp1.000. Berapa banyak kue arem-arem yang dapat dibeli Amel? Kita coba hitung bersama ya, teman-teman. Jika satu arem-arem harganya Rp400, berarti dua arem-arem harganya Rp800. Karena Rp400 ditambah Rp400 sama dengan Rp800. Jadi, dengan uang Rp1.000, Amel bisa membeli dua arem-arem. Uang Amel Rp1.000 dikurang Rp800. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Puluhannya juga sama.
Berikutnya, angka 0 tidak bisa dikurangi angka yang lebih besar. Jadi, kita harus pinjam dari ribuannya. Kita pinjam 1 dan dapat 10. Sekarang bisa kita kurangi. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jadi, Amel punya sisa uang Rp200. Kita coba soal yang lain yuk, teman-teman. Harga sebuah tempe adalah Rp3.000. Amel memiliki uang Rp10.000. Berapa tempe yang dapat dibeli Amel? Wah, berapa ya? Ayo, kita berhitung lagi. Menurutku, dengan uang Rp10.000, Amel bisa mendapatkan 3 buah tempe. Karena Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp6.000. Ditambah Rp3.000 lagi sama dengan Rp9.000. Uang Amel Rp10.000 dikurang Rp9.000 sama dengan Rp1.000. Jadi, Amel punya sisa uang Rp1.000. Kak, berapa harga kue sebanyak ini? Harganya Rp10.000, Dik. Oh, Rp10.000. Tapi, tadi aku lihat, kakak keluar membawa banyak sekali uang untuk membelinya. Uang Rp10.000 bukannya hanya satu lembar saja. Iya, kakak memang membawa beberapa lembar uang. Tapi, kalau dijumlahkan, nilainya sama dengan Rp10.000. Tadi, kakak membawa uang kertas sebanyak 3 lembar uang Rp1.000, 1 lembar uang Rp2.000, dan 1 lembar uang Rp5.000. Jika dijumlahkan, semuanya menjadi Rp10.000. Oh iya, benar juga. Teman-teman, ayo kita coba menghitung berapa banyak uang yang harus dikumpulkan untuk mencapai nilai Rp10.000. Berapa banyak uang Rp1.000 yang dibutuhkan untuk mencapai Rp10.000? Iya, kita membutuhkan 10 lembar uang Rp1.000. Banyak ya? Lalu, berapa banyak uang Rp2.000 yang dibutuhkan untuk mencapai Rp10.000? Betul, kita membutuhkan 5 lembar uang Rp2.000 untuk mencapai nilai Rp10.000. Kemudian, berapa banyak uang Rp5.000 yang dibutuhkan untuk mencapai Rp10.000? Iya, kita membutuhkan 2 lembar uang Rp5.000 untuk mencapai nilai Rp10.000. Teman-teman, kalian bisa juga loh mencapai Rp10.000 dengan cara lain. Nanti kalian coba bersama orang tua atau kakak kalian ya. Nah, sekarang kita bantu seorang petani yang mau membeli barang yuk. Petani memerlukan sebuah alat untuk menanam sayuran. Harganya Rp35.000. Petani memikirkan cara untuk membayarnya dengan melihat jenis uang kertas yang ia miliki. Cara pertama, petani bisa membayar dengan memakai uang Rp20.000
ditambah Rp10.000 ditambah Rp5.000. Cara yang kedua adalah dengan memakai uang Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp5.000. Dan cara yang terakhir adalah dengan memakai uang Rp20.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal baru ya. Teman-teman, jangan lupa isi lembar refleksinya yang seperti ini. Satu lagi, ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan teman-teman atau orang lain di dekat kita, dan menjauhi kerumunan. Kalau begitu, sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, makin seru saja ya pelajaran yang kita pelajari setiap hari. Masih ingat tidak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mengenal hasil-hasil pertanian, membaca cerita berjudul Macam-Macam Pertanian, menuliskan suku kata akhir dari sebuah kata, kita juga sudah belajar memperkirakan jumlah uang dalam bertransaksi. Tidak lupa juga, kita belajar cara membayar sesuatu dengan berbagai jenis uang. Banyak ya? Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.